Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di awal Ramadan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji online pemikiran Islam atau yang biasa kita singkat dengan Ngopi Maghrib. Mudah-mudahan ya acara kita Ngopi Maghrib saat ini bisa menemani sahabat semua dalam menunggu waktu berbuka puasa ya. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga yang beriman, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini berkaitan dengan bulan Ramadan, tentu saja bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang ketika kita menyambutnya kita betul-betul sangat bahagia. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang betul-betul penuh dengan keberkahan ya, penuh dengan kebaikan ya, seperti itu. Dan tema kita kali ini yaitu Bedah Kafah edisi ke-336 dengan tema Ramadan di Tengah Duka. Dan alhamdulillah sudah bergabung dengan saya Ustaz Mukhlis Ali, guru kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz ya, sudah memasuki ya. Ramadan nih, udah di awal-awal Ramadan saja ya. Kita ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kemarin kan temanya marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sekarang itu kan sebelum masuk Ramadan, alhamdulillah sekarang sudah masuk Ramadan ya. Luar biasa ya. Sekali. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga saumnya lancar. Ibadahnya amin, makin meningkat amin. Kualitas ya Allah, dan amin. Juga kualitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, Ustaz ya. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara kita, baiknya saya mengingatkan pada sahabat Ngopi Maghrib yang belum klik subscribe, like, comment dan share, silakan untuk klik subscribe dan silakan juga di-share. Semoga acara kita banyak memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita buka dan kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik Ustadz, seperti yang dijelaskan tadi ya. Bahwa Ramadan ini Ramadan bulan yang sangat utama, keutamanya bahkan melebihi bulan-bulan yang lainnya mungkin ya. Disebut juga sebagai Sayyidu Syuhur ya. Kemudian juga ini bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan ya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Ustadz, bagi orang-orang yang memang beribadah di dalam bulan Ramadan. Namun demikian bahwa realitas mengatakan bahwa umat ini masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Ustaz. Bahkan di bulan Ramadan, contoh lah misalnya di sejumlah negeri yang kita sebut misalnya Palestina, saudara-saudara kita Rohingya, Uyghur dan lain sebagainya Ustaz. Kondisi mereka tidak ideal. Bahkan di Palestina itu hidup di bawah ancaman senjata. Bahkan hari ini mereka hidup di bawah ancaman kelaparan juga Ustaz, gitu. Di bawah ancaman penjajahan dan juga di bawah ancaman kelaparan. Nah Ustaz, bagaimana melihat kondisi saat ini Ustaz di tengah-tengah Ramadan yang Masya Allah kita juga sambut dengan penuh bahagia, tapi di sisi lain saudara-saudara kita juga sedang berduka. Tafadhal Ustaz Mukhlis Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil jazaa. Ma ba'du. Masyaallah muslimin ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita diberikan izin Allah SWT untuk memasuki bulan Ramadan, kita bersama-sama menikmati hidangan terbaik dari Allah pada kita, yakni keberkahan bulan Ramadan ini dengan segala ibadah dan amal soleh.
Semoga pula kita bisa mengisinya, memanfaatkannya, dan menjadikan sebagai bekal sebanyak-banyaknya untuk kita kelak di malam akhir. Dan tak lupa kita ungkapkan salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di malam akhir. Amin ya Allah ya Rabb. Kaum muslimin yang berbahagia, memang bulan Ramadan ini bagi kita adalah bulan yang sangat dinantikan karena penuh keutamaan. Ini tentu hanya dirasakan dan dipahami oleh orang-orang yang memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun memang kita juga tidak bisa memungkiri ya, kemuliaan Ramadan, kemuliaan Islam, bahkan kemuliaan umat Islam itu sendiri ini tidak sebanding dengan kondisi kaum muslimin secara faktual ya, di antara sesama manusia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena sejatinya kaum muslimin tidak hidup seperti sekarang ya. Banyak penderitaan, banyak persoalan, hidup berada dalam ancaman musuh-musuh ya dan seterusnya. Oleh karena itu juga merupakan hal penting di bulan Ramadan untuk kita lakukan adalah melakukan muhasabah, melakukan perenungan sekaligus kita mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh umat Islam ini. Kalau kita ambil contoh misalnya di Palestina ya, sampai hari ini kaum muslimin berhadapan dengan dua masalah besar di Palestina itu. Yaitu pertama genosida, jadi pembersihan kaum muslimin di sana, jadi pembunuhan masalah seolah seperti itu. Dan yang kedua ancaman kelaparan. Jadi bagi yang hidup ini diancam dengan dua hal. Diancam dengan kematian, dengan genosidanya orang-orang Yahudi di Zionis, dan kelaparan. Jadi yang masih hidup itu diancam dengan kelaparan. Dan ternyata Yahudi Zionis penjajah itu tidak berhenti ya untuk terus melakukan dua hal ini. Sampai-sampai beberapa petinggi Yahudi Zionis ini menyerukan untuk tidak segan-segan ya membunuh kaum muslimin di Gaza termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kan satu sikap yang telah melewati batas kemanusiaannya. Dan genosida atau pemusnahan massal warga Gaza ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sikap Yahudi Zionis itu sendiri ya, terhadap kaum muslimin secara khusus di Palestina dan umumnya kepada kaum muslimin di seluruh dunia pada akhirnya ya. Lembaga-lembaga negara tidak bisa berkutik ya. Lembaga-lembaga negara dunia level dunia itu nggak bisa berkutik. Mereka hanya bisa merilis ya beberapa korban ya, hanya merilis kepedihan-kepedihan ya. Termasuk WHO sendiri kan hanya bisa merilis angka-angka ya. Per 10 menit itu anak-anak terbunuh ya. Ibu-ibu juga sama ya, setiap 60 menit sekali terjadi dua ibu yang terbunuh dan seterusnya. Bahkan tercatat 5.000 perempuan tewas ya, di Palestina itu sejak Zionis melakukan serangan militer terhadap kaum muslimin di Gaza. Dan sampai hari ini diperkirakan lebih dari 31.000 jiwa dan 72.000 lainnya itu terluka. Ini kondisi-kondisi yang sebenarnya data-data ini atau fakta-fakta ini tidak bisa kita abaikan begitu saja karena harga satu nyawa kaum muslim ini kan melebihi dunia dan seisinya ya. Betul. Jadi bisa dibayangkan kalau yang terbunuh ini ribuan bahkan puluhan ribu. Kemudian kondisi kaum muslimin yang masih hidup juga di sana sungguh sangat memilukan. Apalagi mungkin ini kaum muslimin ya, Kang Fiki, lihat di awal-awal Ramadan itu kita dulu sering melihat bagaimana kaum muslimin di Palestina menikmati Ramadan dengan penuh keceriaan ya. Kalau sekarang mereka harus sholat tarawih di reruntuhan dengan penerangan seadanya. Dengan kondisi tubuh mereka pun ya mungkin penuh dengan debu dan sebagainya ya. Tapi karena memang mereka punya keimanan, mereka tetap melaksanakannya.
bahkan mungkin di antara mereka malah ada yang masih dalam kondisi perawatan medis adanya. Bahkan berita yang kita dengar, rumah sakit Indonesia yang didirikan di Palestina pun ikut dihancurkan oleh Zionis Yahudi itu. Dan kondisi ini ya, Kang Vicky, ini tidak hanya terjadi di Palestina ya, di Uyghur juga sama. Muslim di sana menderita lewat tekanan pemerintah komunis Cina. Di Uyghur itu kan sekarang sudah mulai banyak tidak dibahas ya, padahal kaum muslimin di sana itu masih tetap menderita ya. Pemerintah Cina masih melarang mereka untuk melakukan saum ya di sana. Bahkan mereka diancam kalau ketahuan mereka melakukan saum ya. Anak-anak sekolah ya, para pegawai dan sebagainya dilarang untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah yang lainnya. Tentu ini kondisi-kondisi yang sekali lagi belum menggambarkan secara keseluruhan tentang kondisi kaum muslimin yang menderita pada Ramadan yang mulia ini. Nah, oleh karenanya kita wajib peduli terhadap kondisi demikian ya. Bagaimana potret kaum muslimin di Gaza, kaum muslimin di Uyghur, ini bagi kita seharusnya terus menjadi pemicu sekaligus pendorong kita untuk melakukan perubahan, melakukan perjuangan. Meskipun mungkin kita masih harus berhitung waktu karena butuh waktu yang panjang untuk menyadarkan kaum muslimin yang punya kuasa ya untuk menghentikan semua ini. Termasuk penderitaan kaum muslimin di Suriah, di India, di Myanmar dan sebagainya. Dan mereka sekali lagi tidak seperti di kita di Indonesia ya. Mereka sulit menikmati ibadah Ramadan ini dengan baik, bahkan terancam kelaparan, terancam dibayang-bayangi oleh kematian begitu. Kalau di sini mungkin kita sulit mencari makanan tuh karena bingung terlalu banyak makanannya ya. Kalau jalan-jalan ke kota-kota itu, subhanallah ya, kiri kanan itu ternyata jajanan banyak sekali. Kita kalau sudah nyebutnya barieukeun, bingung membeli karena banyak. Kalau di sana itu bingung karena emang nggak ada makanan ya. Mungkin uang pun tidak ada begitu. Mereka kebingungan karena emang tidak ada makanan, sangat susah. Uang tidak ada begitu. Dan bantuan yang ada pun ternyata ini KVG yang saya baca di media itu ternyata mereka banyak di prank itu oleh tentara Zionis terutama ya di Gaza ya. Jadi mereka menyortir bantuan-bantuan itu dengan jika makanan mereka lemparkan ke laut gitu. Jika berupa bukan makanan mereka sortir dulu, mereka memberikan bantuan dari luar Palestina itu yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh rakyat Palestina ya. Karena mereka diberi pakaian yang tidak layak dan sebagainya ya. Sementara makanan banyak mereka buang ke laut. Ini kan satu penderitaan yang luar biasa tidak dialami oleh kaum muslimin sebelumnya ya, penderitaan itu. Dan memang kalau kita mau melakukan sedikit saja muhasabah diri terhadap kondisi itu, sesungguhnya harusnya ini menjadi sakit bagi seluruh kaum muslim. Derita bagi satu bagian kaum muslimin adalah derita bagi keseluruhan kaum muslimin, karena kita bersaudara begitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatu. Jadi kaum muslimin adalah bersaudara, kaum muslim itu bersaudara. Tapi sekarang yang terjadi tidak seideal yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kalau kaum muslimin membiarkan ya, tidak menolong mereka ketika mereka meminta tolong kepada kita, maka ya kita berdosa di hadapan Allah SWT karena kita wajib menolong mereka. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 72, wa inistansurukum fiddin fa alaikumun nasru. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama ini, kalian wajib untuk memberikan pertolongan. Tentu bagi yang mampu itu tekanannya lebih wajib lagi. Siapa? Ya para penguasa muslim itu. Siapa? Mereka yang punya keahlian berperang. Siapa? Mereka yang punya bahan makanan, punya harta yang bisa diberikan, punya obat-obatan begitu. Terutama tentu para penguasa dan para tentara yang mampu mengusir orang penjajah. Ya, ketika ditegaskan oleh Nabi, al-muslimu akhul muslim,
la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh mengkhianati, tidak boleh mendustai, dan tidak boleh menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini kan enggak ideal ya. Kaum muslimin seperti ini, kafir ini kan enggak ideal. Iya. Jadi harusnya di bulan Ramadan ini ada peningkatan kesadaran yang lebih dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Mengapa? Karena justru kaum ini kan harusnya mengikis keegoan ya, harusnya mengikis asobia, mengikis ketidakpedulian. Karena kaum ini kan salah satu pendidikan kepada jiwa kita adalah kepedulian. Misalkan kita merasakan lapar, apalagi jam-jam segini ini kan begini. Jam-jam menunggu maghrib ini kan jam yang iya, betul, luar biasa ya. Harusnya ya Allah, bagaimana kaum muslimin kita mah begini lapar teh masih sempat sahur tadi ya. Kaum muslimin di beberapa tempat itu kan sahur mereka adalah buka mereka. Mereka berbuka itu ya sekaligus sahur untuk esok hari. Itu pun kalau ada makan. Sehingga tercela ya. Sehingga tidak ada guna sahur kita kalau tidak melahirkan kepedulian itu. Hanya lapar saja, hanya dahaga saja. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan, ya kam min shaimi laisa lahu min syami ila ju'i wal atash, kata. Betapa banyak yang saum yang tidak mendapatkan apapun dari saumnya, tidak mendapatkan pahala barangkali, tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan pendidikan jiwa, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Hadis itu ayat Imam An-Nasa'i. Para ulama juga mengungkapkan ya bahwa orang melaksanakan ibadah itu kan maksudnya untuk taqarrub kepada Allah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, taqarrub itu kan fikir ternyata juga dalam rangka untuk melatih syahwat kita, mengendalikan syahwat kita begitu. Jadi taqarrub dalam konteks ibadah saum ini istilahnya double impact lah gitu ya. Ada implikasi double antara semakin dekatnya kita kepada Allah dengan semakin mampunya kita mengendalikan syahwat kita. Dan itu semuanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memahami nilai-nilai dari ibadahnya, khusus saum. Ya, jadi kalau kita sudah bisa saum, insya Allah dekat kita dengan Allah. Tetapi di lain sisi kita juga berkewajiban untuk menjaga diri kita dari melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan kita dengan Allah. Yakni dosa-dosa yang kita lakukan antar sama manusia. Ya, berdusta, zolim, memusuhi kaum muslimin, merampas harta, ya, merampas kehormatan. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara tujuan ibadah taqarrub ila Allah dengan hikmah memiliki kepedulian kepada sesama kaum muslimin khususnya ya, terkait dengan ibadah saum Ramadan. Nah, ini pernyataan ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali terkait dengan bagaimana kaum muslimin harus memiliki kepedulian. Oleh karena itu sikap ta'acuh inilah yang banyak ditunjukkan ya oleh para pemimpin dunia Islam saat ini, khususnya para pemimpin Arab ya, yang seharusnya mereka menjadi motor penggerak bersatunya kaum muslimin, motor penggerak ditunjukkannya kekuatan kaum muslimin, mereka malah diam ya. Bahkan mereka hanya sekedar retorika saja, hanya mengutuk ya, hanya menghimbau untuk menghentikan kekejaman, hanya itu saja. Padahal kan mulut itu tidak bisa menghentikan senjata, yang bisa menghentikan senjata ya senjata lagi, kira-kira begitu. Ucapan itu kan hanya, apalagi ucapan yang hanya bernilai himbauan, itu kan hanya ngomong kosong saja. Padahal mereka punya kemampuan untuk mengusir, melakukan perlawanan kepada Zionis Yahudi, bisa kasus di Palestina ya. Dan tentu kaum muslimin harus sadar juga bahwa keterdiaman para penguasa muslim itu karena bisa jadi mereka takut kepada negara yang ada di balik Yahudi Zionis itu, yakni Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu maka kaum muslimin sekali lagi harus mengubah cara pandang ya, terhadap berbagai persoalan kita di dunia ini, bahwa seharusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk taqarrub kepada Allah itu berimplikasi terhadap
apa kepedulian kita kepada sama kaum muslim. Terlebih sekali lagi pada saum. Terlebih pada saum harus melahirkan sikap setidaknya kita teringatlah. Kalau saya sering kali menyebutkan begini, Kempi. Kalau tidak bisa ngapa-ngapain, minimal doa lagi di akhir sholat kita ucapkan doa keselamatan kaum muslimin, keselamatan khusus untuk kaum muslimin di Palestina dan di tempat-tempat lain begitu. Dan ini memang harus dibiasakan begitu, dibiasakan untuk peduli dengan sesama. Bahkan mungkin di saat-saat tertentu kita harus ganti peran gitu ya. Iya. Ketika melihat berita di media itu kan, lihat anak-anak, lihat orang tua yang susah cari makanan di wadah yang sudah bersih, mereka mesti berebut sisa makanan. Karena saya menggambarkan gimana kalau saya di situ ya, menjadi bagian dari anak-anak di situ yang berebut sisa makanan lah. Ya, bahkan yang paling mengerikan mereka karena susah air, banyak yang minum air kencing hewan ya. Karena nggak ada lagi makanan dan minuman yang bisa mereka. Oleh karena itu kita sekali lagi saum ini harus melahirkan kepedulian, sekaligus juga upaya kita untuk menyadarkan para penguasa dengan segala cara yang bisa kita lakukan agar mereka mampu mengambil peran yang besar ya untuk menghentikan semua itu. Karena para penguasa yang ada punya segalanya, punya tentara, punya senjata, punya diplomasi juga, dan punya kekuatan untuk menghentikan semuanya. Segera itu, Kang Vicky ya. Ini saya agak perpanjang dikit nih penjelasannya, terkait dengan waktu kita barangkali. Kang Vicky. Ya, Ustaz, waktu kita mepet menjelang berbuka ya, Ustaz ya. Tapi yeah, ada yang membuat kita penasaran dari realitas yang tadi Ustaz jelaskan gitu ya. Termasuk sikap tidak peduli dari penguasa-penguasa muslim terhadap saudara-saudara mereka yang saat ini menderita gitu ya. Di Palestina misalnya kan yang mereka butuhkan kan sebetulnya pertolongan pembebasan dari penjajah gitu. Itu kan butuh kekuatan negara gitu Ustaz, seperti itu. Nah Ustaz, yang menjadi penyebab penderitaan kaum muslimin itu apa? Dan bagaimana membebaskannya gitu Ustaz? Tafadhol Ustaz, tulisannya. Secara khusus memang bisa kita analisis ya, Kang Vicky. Ini pun sudah sering kita paparkan di beberapa edisi kebelakang. Namun bolehlah kita ungkapkan ulang ya. Jadi setidaknya ada 4 seperti yang disampaikan di buletin Kafah ini, bahwa ada 4 penyebab soal-soal ini terus berlanjut di tengah-tengah muslimin. Derita ini seolah tidak henti. Dia ada 4 sebab. Pertama, ya umat masih terbelenggu dengan paham nasionalisme yang menyebabkan hilangnya sikap peduli itu. Jadi tersekat-sekat dengan paham nasionalisme. Jadi diikat hanya karena kesamaan bangsa, diikat hanya kesamaan negara. Yang dalam istilah kita disebutnya ikatan asobiah itu ya, paham asobiah. Wujudnya sekarang yang real adalah nasionalisme ya, asobiah. Padahal Nabi SAW menyebutkan ini adalah perilaku orang-orang jahiliyah, asobiah itu. Kata Nabi, man ta'azza bi'azza il-jahiliyah fa'ayatuhu wala taknun. Kata Nabi, siapa saja yang berbangga-bangga dengan slogan-slogan jahiliyah, yakni asobiyah itu, maka serulah ia menggigit kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa biasa terhadap. Artinya, ini sangat menjijikan gitulah ya. Orang kalau masih merasa bersaudara itu karena kebangsaan, masih merasa harus saling membela itu karena kesamaan negara dan sebagainya, ini lebih memalukan dari yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Ya, harusnya tidak seperti itu ya, karena perbuatan yang tidak layak dilakukan. Yang kedua, umat Islam khususnya para pemimpin mereka masih memberikan loyalitas dan kepercayaan kepada negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional yang mereka dirikan, pada PBB, ya, pada beberapa lembaga yang lain. Dan umat seperti lupa bahwa negara Baratlah sebenarnya perancang semuanya. Perancang kelahiran negara Zionis Yahudi ini kan Barat, khususnya Inggris. Yang menciptakan berbagai petaka dan derita di jantung dunia Islam ini kan mereka, Inggris dan kawan-kawannya. Umat juga sangat naif karena percaya pada lembaga-lembaga internasional tadi itu. Ya seolah-olah dengan PBB, udah cukuplah ada PBB yang urus gitu ya. Dengan lembaga-lembaga itu cukuplah mereka mengurus. Ternyata kan badan-badan internasional itu
ya tidak berdaya menghadapi kepentingan negara-negara besar ya. Jadi kalau negara-negara besar sudah mengatakan A, ya sudah, mereka tidak bisa melakukan. Yang ketiga, para pemimpin dunia Islam telah lama menjadi penguasa boneka sebenarnya, yang tunduk pada arahan politik negara-negara Barat. Ya memang sebagian mereka dipilih oleh rakyat ya, dengan mekanisme apa, pemilu ya. Suara dari rakyat, dapat sekian juta, dapat mayoritas dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang mengendalikan pemerintahan berikutnya bukan lagi rakyat, ya, tapi arahan dari negara-negara Barat atau negara-negara lain sebetulnya yang bukan rakyatnya. Jadi kalau mereka ingin menetapkan aturan, kalau nggak ada restu dari Barat, mereka nggak jadi. Undang-undang yang merugikan mereka dihalangi, malah diciptakan undang-undang yang menguntungkan mereka begitu. Jadi sebenarnya mereka itu bukan penguasa rakyatnya, mereka itu adalah penguasa boneka bagi negara-negara Barat. Yang keempat, umat Islam ya belum sepenuhnya sadar bahwa berbagai penderitaan yang mereka alami hanya bisa dibebaskan dengan kekuatan mandiri kaum muslimin. Nah ini. Jadi kaum muslimin harus sadar bahwa kita tuh punya kekuatan yang bisa diikat sendiri oleh kaum muslimin. Ya, yang dalam konteks kekuasaan disebutnya kepemimpinan khilafah Islamiyah, dan itu nyata dalam sejarah. Yang kita sebutkan kemarin. Ya. Dahulu selama khalifah masih ada, Turki Utsmani misalkan yang terakhir, ternyata Inggris tidak bisa dan tidak berani untuk mendirikan negara bagi Zionis Yahudi. Ya. Tapi ketika Turkinya diruntuhkan, khilafah diruntuhkan, mereka dengan pongah ya memberikan sepetak wilayah kepada orang-orang Yahudi Zionis itu. Oleh karena itu kaum muslimin harus sadar bahwa kita ini punya kekuatan yang selama ini kita anggap seolah tidak ada, padahal ada dan padahal berpotensi untuk menjadi kebangkitan umat. Apa itu? Kekuatan kepemimpinan dunia Islam yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Kita kan sudah sering kita jelaskan, padahal keadaannya khilafah Islam ini kan wajib bagi kaum muslimin ya. Jadi ada kepemimpinan, ada institusi ini kan wajib. Karena dengan itu hukum-hukum Islam bisa dilaksanakan, persatuan Islam bisa terwujud, dan kaum muslimin punya pelindung untuk melawan siapapun yang mengganggu kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Kata Nabi, sungguh khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepada dirinya, di riwayat Muslim. Jadi kalau kita lihat bahwa kaum muslimin sekarang kehilangan payung pemersatu itu, kehilangan perisai itu, maka berarti kaum muslimin harus mengadakan kembali perisai itu. Karena dengan adanya perisai tadi, yakni khilafah atau khalifah ini akan melindungi kaum muslimin dari musuh-musuh, menghalangi umat dari serangan musuh, menghalangi umat dari rekayasa musuh untuk menguasai kaum muslimin, ya. Dan kita berlindung di balik perisainya para khalifah itu. Jadi saya kira inilah empat hal yang masih membelenggu kaum muslimin. Nah, akibatnya kaum muslimin belum bisa melepaskan diri dari berbagai penderitaan yang ada. Jadi saya ulangi ya, Kang Fikri dan kaum muslimin, jadi yang pertama adalah kaum muslimin terbelenggu oleh paham nasionalisme, ya, sehingga kaum muslimin menjadi tidak bersatu secara keseluruhan. Yang kedua, umat Islam juga terutama para pemimpinnya itu masih loyal kepada negara-negara Barat, ya, bukan kepada umat. Yang ketiga, pemimpin dunia Islam itu ternyata hanya jadi boneka saja untuk mengikuti arahan Barat, meskipun mereka dipilih oleh rakyat, oleh umat, tapi ketika menjadi pemimpin mereka mengikuti arahan negara-negara Barat. Yang keempat, umat Islam belum sepenuhnya sadar tentang penting dan wajibnya kepemimpinan khilafah Islamiyah di seluruh dunia Islam. Saya kira ini empat hal ini. Kalau empat hal ini bisa diuraikan, insya Allah kaum muslimin akan dengan sangat mudah melepaskan berbagai penderitaan itu. Terutama di dunia ini kaum muslimin akan kembali menjadi umat yang penuh rahmat, umat yang menyebarkan rahmat, ya. Karena umat punya kekuatan untuk itu. Dan tentu di hadapan Allah kaum muslimin menjadi umat yang diridhoi. Karena kaum muslimin bisa melaksanakan hukum-hukumnya di bawah perlindungan atau di bawah kepemimpinan daulah khilafah Islam. Mungkin itu Kang Fiki ya, dan kaum muslimin si kafah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz Mukhlis Ali atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi itu ya empat kuncinya yang insyaallah kalau itu selesai permasalahannya bisa dibebaskan. Baik, sekali lagi
Syukran jazakallah khair Ustaz Khulis Ali. Insyaallah nanti kita bertemu lagi ya di edisi mendatang gitu, seperti itu. Baik sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian acara Ngopi Maghrib kita edisi kali ini. Dan semoga bisa banyak mengambil pelajaran ya, dan juga bisa mengambil hikmah. Kemudian juga hikmah itu tentu kita wujudkan dalam kepedulian kita dan memperjuangkan bagaimana kepedulian itu bisa wujud dalam tindak nyata, yaitu memperjuangkan itu dengan dakwah, kemudian dengan banyak mengingatkan saudara-saudara kita akan kepedulian kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di negeri-negeri yang lainnya, dan paling minimal kita mendoakan mereka ya, paling minimal itu. Dan kalau kita bisa melakukan dengan nyata, itu jauh lebih bagus. Insya Allah kita bertemu lagi di Ngopi Maghrib edisi mendatang. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Fiki Fauzi, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.